Saudara Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, hari ini dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Rencana pemeriksaan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar oleh Polda Metro Jaya hari ini dikonfirmasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Menurut Kapolda Jateng, Kapolrestabes Semarang tidak hadir di rapat koordinasi lintas sektoral hari ini karena memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun, Kapolda Jateng enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Kalau pemeriksaan saksi belum ya, masih secara internal dibawa ke sana. Dipanggil terkait kasus apa, Pak? Kasus, kan kurang tahu ya, yang jelas dipanggil di Jakarta di Polda Metro. Jadi hanya panggilan resmi yang kemarin diluncurkan tentang materi dan lain sebagainya penyidik dari Metro Jaya. Sudah berapa kali?